Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And salam sejahtera. Okay, ini 16 bulan 7 2024 pukul 7:53 minit pagi. Okay, sebelum pukul 8 ni akan berhentilah. Right. Okay. berjumpa sekali lagi dalam 5 minute sharing bersama Sir Syam. Okey. Jadi dalam minggu yang kedua ni masih lagi chapter number 1, chapter number 1 selepas soalan apa yang I beri iaitu soalan subatomic particle kan, dan juga apa nama, dan juga relative atomic mass dengan average atomic mass kan, yang tu kena hafal lah formula. Okey, untuk soalan yang berikutnya adalah soalan yang mengira empirical formula. Jadi dalam tutorial tu pastikan you betul-betul faham. Contoh dia beri 3 elemen, C, H dengan O. Di karbon, hidrogen dengan oksigen. Alright. So, diberi CH dengan O, you kena cari dia punya jisim, dia punya mass. Mass for the carbon, mass for the hydrogen, and also mass untuk oksigen. You kena cari ketiga-tiga tu. Diberi elemen, contohlah, dia beri compound R. Contain carbon, hydrogen dengan oksigen. Jadi, you kena cari jisim dia dulu. Jisim dia dulu. Macam contoh, diberinya mass for the carbon dioxide. Apa maknanya? Mass of the carbon dioxide. Apa maknanya? Mass carbon kat situ you boleh cari by using the ratio, right? Diberi water. The mass of water, H2O. Apa maknanya kat situ? Maknanya kat situ, you boleh cari the mass of hydrogen. Hydrogen dalam H2O. Carbon dalam carbon dioxide. And then satu lagi elemen, that is oxygen. Macam mana kita nak cari? Normally, dia akan beri jisim untuk molekul, untuk compound tu. So, tolak sajalah. So, you akan dapat jisim untuk oksigen. Gitu. Nah, itu sebar sedikit mengenai empirical formula, dan juga you perlu tahulah macam mana you nak cari molekular formula. Dah settle bahagian apa nama jisim dia tu, mass dia tu. Jadi you buatlah calculate the mole. Hati-hati dengan pengiraan molar mass dia tu, right? AR value dia tu, right? Calculate the mole and then calculate the simplest mole. Okay. So, you akan dapatlah empirical formula dia. Senang je soalan dia, right? Okay. Tapi, perlukan latihan. Tolong buat soalan tutorial tu betul-betul, right? Alright. Yang seterusnya adalah concentration. Ya, macam tadi tu CHO kan. Itu biasa masuk exam jugalah. So, hati-hatilah. So, apa nama kita panggil tu. Banyakkan soalan yang melibatkan pengiraan empirical formula tu. Alright. Lagi satu, merujuk kepada molarity. Merujuk kepada concentration. Alright. Merujuk kepada concentration. Jadi, kat sini, kalau biasa saya tengok jawab soalan yang concentration tu, ada something wrong, ada sesuatu, ada masalah kat situ. Kenapa? Pasalnya tak betul-betul hafal dia punya formula. Macam contohlah, you kena betul-betul faham apa itu diberi sebagai percentage by mass. Apa contoh dia bagi 25% merujuk kepada soalan tutorial kan. 25% by mass, apa maknanya? Maknanya apa? 25% percentage by mass, right? 25% maknanya 25 gram mass of the solute di dalam 100 gram mass of solution. Situ. And then satu lagi, diberi density. Contohlah density, density apa? Contohlah water, right? 1.0 gram per mil. Apa dia punya makna? You kena tahu dia punya makna dia dulu. Memanglah mass over volume.
density. Density of solution. Maknanya, mass of the solution divided by the volume of the solution. Contoh, dia beri density of the water 1.0 gram per mil. Apa maknanya? 1 gram of the solution tu di dalam 1 mil of solution. Itu maknanya. Ya, salam. So, I ada 1 minit lagi sebelum I stop I punya live. Jadi, perkukuhkan betul-betul istilah-istilah dalam apa nama, dalam concentration ni. Right. Pasal ramai student yang tak berapa nak boleh jawab soalan ni di final nanti. Alright, apa-apa yang baik semuanya datang daripada Allah. Yang kurang baik adalah datang daripada diri I sendiri. Masih awal lagi, masih minggu yang kedua. Alright, tolong study. Tak faham, tolong tanya. Alright guys, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.